Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat minggu ini. Dan seperti biasa, anda bersama saya Arif Ismail. Dan saya Afiz Saharudin. Dan minggu ni kita nak bercakap mengenai hala tuju tablet. Yang mana kita tengok sekarang ni, trend tablet dah semakin, orang kata tidak seimbang seperti yang dahulunya. Dan kita akan berbincangnya mengenai tablet seperti ini. Okey, baik, kita dah tengok dari segi trend pada tahun-tahun lepas, yang mana tablet pada sejak kebelakangan ni kita tengok dah makin berkurang dari segi jualannya. Dan mungkin ada sebab kenapa bagi Effie sendiri yang merasakan tablet ni dah tak lagi menjadi peranti keutamaan untuk pengguna-pengguna yang ada sekarang. Kepada penonton yang mungkin kurang arif dengan apa yang jadi pasaran tablet sekarang, IDC keluarkan numbers ya untuk tahun lepas, menunjukkan bahawa jualan tablet mengalami penurunan sekitar 13%. Dan pada waktu tersebut, dan antara alasan yang diberikan kenapa tablet sekarang jualannya menurun ialah satu sekali ialah kalau kita lihat peranti sekarang dengan skrin 6 inci, macam 5.7 inci sekarang dah semakin popular. Dan kebanyakan pengguna merasakan mereka tak perlu lagi tablet sebesar 10 inci, 7 inci, 9.7 inci dan merasakan dengan saiz peranti tablet seperti ini sudah lebih memadai untuk digunakan ini, untuk sebagai Oppo R9S. Ini Oppo R9S 6 inci. Dan peranti seperti ini dah cukup memadai untuk digunakan untuk menonton media. Kita tengok Netflix, tengok YouTube apa semuanya dah cukup selesa. Macam ni kita dah tengok okey dan tidak lagi perlukan tablet. Jadi Effie sendiri pengguna tablet dekat rumah. Saya dulu pengguna tablet yang agak tegar. Apabila iPad generasi kedua keluar saya terus beli kerana saya rasakan pada waktu tersebut saya punya peranti semua saiz masih lagi 4 inci. Jadi orang kata untuk membeli sebuah tablet masa tu saya beli iPad mini dengan saiz skrin 7.9 inci. Ialah sesuatu yang saya rasa sekarang saya boleh layar web dengan lebih senang. Saya boleh tengok YouTube skrin dengan elok, kita gunakan utilize dengan elok kan. Tapi sejak kebelakangan ni saya rasa dah 2 tahun ni saya tak langsung beli model terbaru iPad. Kerana saya dah gunakan peranti saya di majoriti di rumah skrin 5.7 inci. Dan saya adalah golongan yang merasakan peranti dah cukup besar. Saya tak perlu untuk beli baru. Jadi saya tak gunakan sekarang. Kiranya iPad yang last sekali lah, iPad 2. Saya last beli iPad mini. iPad mini yang first gen. Saya beli iPad 2. Lepas saya beli iPad mini first gen. Dan lepas tu tak beli lagi dah. Dan sekarang hanya digunakan untuk anak saya untuk tengok YouTube je. Untuk YouTube. Jadi saya sendiri pengguna tablet juga. Tapi orang kata macam Fira kata lah, kita punya media consumption tu dah beralih kepada telefon. Maknanya saya sendiri menggunakan telefon saya untuk tengok YouTube, tengok apa Netflix kan. Jadi dulu kalau kita tengok masa mula tablet berkembang, tablet menjadi trend, dulu memang kita tengok lah kan. Tapi sekarang saya dah menggunakannya sebagai alat kerja sajalah. And dah tak jadi untuk media consumption. Adakah mudah untuk melakukan kerja? Ini adalah satu benda yang saya sendiri pernah cuba. Saya pernah cuba untuk bekerja menggunakan tablet. Tapi tak boleh. Jadi Arif sendiri adakah boleh melakukan kerja menggunakan tablet? Boleh, tapi dengan menggunakan aksesori lah. And kalau kita tengok macam iPad, terlampau banyak aksesori yang ada. Kalau kita tengok dekat mesin ataupun mana-mana kedai yang apa Apple, boleh beli dia punya keyboard dia secara berasingan, yang mana kita boleh meningkat lagi produktiviti. Sebab tablet ni senang bawa, lepas tu memang nampak fokus lah. Sebab kita tak dihidangkan dengan Windows, macam kita guna peranti Windows kan. Dan tablet juga mempunyai ketahanan bateri lah, ketahanan bateri sangat lama. Dan saya sendiri pengguna tablet dengan sokongan keyboard macam ni. Saya guna iPad Air dan saya beli keyboard daripada Belkin. So saya memang nampak produktiviti tu meningkat lah, sebab saya memang fokus dengan tablet saja. Tapi bila dah kat rumah, saya dah tak guna sangat tablet tu. Maknanya saya bawa tablet tu kerana pergi office. Lepas tu saya dah kat rumah, saya cas saja tu, saya pakai phone saya balik untuk tengok video. Jadi dari pihak Arif, tablet boleh lah untuk buat kerja? Kira boleh buat kerja tapi dengan sokongan aksesori lah. Contoh macam kalau anda menggunakan tablet Android ke ataupun tablet iPad Pro, mungkin sokongan stylus tu yang membuatkan kita akan guna tablet tu dengan lebih terpinci berbanding kita gunakan untuk media consumption. Sebab rasa phone dah memadai dan senang tengok lah. Selalunya kita guna tablet ni, kita guna phone, kita boleh baring kan. Mana lebih senang nak pegang kan. Itulah. Kalau macam Effie sendiri, kalau macam dari segi practicality tablet pada akan datang ni sebenarnya, macam mana? Okay, kita tengok, kita dah mula nampak trend. Sekali saya gunakan laporan IDC, macam dia tahun lalu, mereka mendapati bahawa memang komputer dan tablet
komputer riba, komputer desktop dan tablet semua mengalami penurunan. Tapi ada satu trend menarik di mana peranti dua dalam satu dan juga komputer yang menggunakan form factor tablet, contohnya seperti Surface, menunjukkan sedikit peningkatan. Jadi nampaknya dari segi masa depan tablet ini sendiri, nampaknya lebih menghala kepada tersebut, di mana ianya mensasarkan golongan yang mungkin banyak pekerja mobil, macam Arif. Jadi masih lagi ada pasaran, tetapi ia bukan lagi mainstream seperti dahulu. Saya ingat masa tahun 2010, apabila iPad dilancarkan oleh mendiang Steve Jobs, memang semua orang nak beli iPad, sampai kedai dah habis. Saya pergi ke Starbucks, semua orang pun pakai iPad dan tak bawa laptop. Jadi sekarang nampaknya walaupun orang ramai dah tak guna, tapi mereka yang mahukan spesifik, kena spesifik, orang yang banyak kerja di luar, mungkin tidak mahu menggunakan laptop, mereka rasakan two in one. Komputer laptop biasa yang boleh lipat jadi tablet, dan juga Surface yang memang kita tahu rekaan yang sangat kompak, itu adalah rekaan yang mereka mahukan. Jadi daripada sebuah peranti yang digunakan untuk media consumption saja, digunakan untuk massa, untuk orang masa, untuk segala semua orang, sekarang dah jadi kepada concentrated kepada golongan-golongan tertentu. Dan boleh saya sentuh sekarang juga, saya lihat golongan artis, kawan-kawan saya yang banyak melakukan digital art ni, mereka cukup suka menggunakan iPad Pro. Pasal diorang rasakan diorang tak, diorang kalau kat di rumah desktop, mereka perlukan Wacom. Mereka perlukan tablet, tablet melukis Wacom. Takkanlah bawa kat luar kan. Jadi bagi diorang, iPad Pro digabungkan dengan Apple Pencil ialah alternatif yang sangat baik dan mobil. Diorang boleh pergi dalam kereta api, diorang boleh buat sketching kat luar, pakai iPad Pro dengan sokongan stylus. Itu yang diorang kata, ini memang bagus. Ya, jadi untuk akan datang, kiranya tablet ni masih ada pasaran lah. Masih ada pasaran. Dan jika anda membaca aman, saya pernah menulis dua artikel sebelum ni, menunjukkan bahawa Apple ada mempatternkan di masa depan, di mana MacBook Pro boleh dipadankan dengan sebuah iPad Pro, dan iPad Pro itu akan automatik menjadi screen sekunder. Jadi instead of orang yang menggunakan MacBook Pro beli Wacom, diorang cut langsung pengguna Wacom tu, iPad Pro jadi Wacom, kita boleh lakar terus atas tu, dan segala kerja dilakukan dengan iPad Pro tu akan mirror sekali dekat MacBook Pro, dan simpan terus dalam MacBook Pro. Kira the sync semua, mana kita lukis dia akan masuk. Dan secara langsung boleh katakan ini mungkin cara Apple untuk mengalahkan Wacom dalam segmen yang dah mereka dah dominasi dah dekat 20 tahun. Dia orang hasilkan sendiri aksesori yang boleh melakukan benda yang sama. Dan ada satu lagi pattern juga difailkan oleh pihak Apple, di mana mereka menunjukkan ada cengkerang yang nampaknya macam MacBook, tapi kita boleh masukkan iPad dalam tu dan iPad tu jadi jadi MacBook. Jadi MacBook. So kita letak phone. Phone pun boleh, iPad pun boleh. Jadi dua-dua pattern tu diorang dah ada. Jadi Apple ni biasanya diorang akan patternkan dulu. Tapi nampaknya diorang dah nampak sebenarnya, okay, iPad iPad kita tak terjual sangat. Penurunan dekat 13%. Apa kita boleh buat? Apa kata kalau kita tengok, dia tengok dekat segmen Windows 2-in-1 dengan Surface ada pasaran kat situ. Diorang takkan buat macam tu. Dia tak akan hasilkan benda macam tu. Diorang nak Tim Cook sendiri cakap tak ada. Jadi hasilkan aksesori untuk menghasilkan experience yang sama pada platform iOS. Tapi benda tu mungkin boleh jadi realiti untuk komputer Windows sendiri lepas kita tengok Windows 10 dah support ARM. Yang mana membolehkan aplikasi desktop dijalankan pada peranti yang menggunakan ARM ini sendiri. Contohnya kita boleh jalankan Photoshop walaupun dia gunakan Snapdragon 835 tu, kita boleh run macam-macam aplikasi desktop lah. Malahan sebenarnya diorang tunjuk demo hari tu pakai Snapdragon 820 kalau tak salah. Jadi 820 pun kalau kita tengok video yang itu ada di Amans, menunjukkan bahawa walaupun gunakan 821, nampak smooth. Photoshop, Chrome semua okey. Jadi macam okey, nampaknya dah ada pengoptimasi yang dilakukan. Dan mungkin sekali lagi itu masa depan tablet, di mana bukan lagi gunakan sistem operasi peranti mudah alih, bukan lagi Android, bukan lagi iOS, tetapi gunakan full blown operating system seperti Windows 10. Jadi itulah untuk segmen tablet, hari tujuh tablet. Jadi kalau sebagai rumusannya, tablet ni masih ada pasaran. Masih ada pasaran, sedangkan PC pun, saya ingat lagi orang kata post PC world. Zaman pasca PC, orang kata desktop mati apa semua. Memang jualan mungkin turun, tapi secara realitinya masih lagi ada orang yang merasakan masa ada permintaan dia. Masa ada permintaan. Orang macam saya sendiri pun, orang kata post PC apa semua, saya masih lagi hanya boleh bekerja menggunakan komputer. Jadi selagi ada orang yang
mungkin tidak mahu move on. Nah, move on. Tak ada move on daripada gunakan tu, mereka masih akan mencari lagi tablet. Kira dari penggunaan. Ya, sebab macam kita tengok sendiri, PC ni pun dah berubah dari segi reka bentuk ni. Yang mana kini dah ada dengan 2-in-1 tu. Jadi, pengguna mempunyai lebih pilihan untuk menggunakan PC. Jadi, akan datang juga tablet ni pun mungkin tak akan mati jugalah. Saya rasa dia akan lebih. Macam kita tengok kereta sekarang ada hybrid. Jadi, tablet pun akan hybrid. Jadi, dia bukan hanya berfungsi sebagai tablet-tablet. Dia mungkin akan ada banyak cross usage. Function yang sama seperti lah pada pada komputer. Komputer PC, komputer MacBook. Jadi, kita tak tahu apa akan jadi. Tapi kita boleh menjangkakan bahawa di masa hadapan masih lagi ada. Masih lagi ada. Cuma ia bukannya tablet yang kita kenali sekarang. Ia akan lebih berevolusi untuk mensasarkan fungsi-fungsi golongan tertentu saja. Jadi itulah untuk segmen Sembang Lebat pada minggu ini. Jadi kita dah bincang mengenai hala tuju tablet. Jadi mungkin anda ada sebarang apa pertanyaan ataupun komen kalau ataupun cadangan ataupun topik yang ingin kami bincangkan untuk Sembang Lebat kedatang, boleh kemukakan kepada kami melalui ruangan komen di bawah. Jadi sekian saja dari kami. Kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.